Ya seperti itu teman-teman, platnya 8 mili. Halo sobat bengkel, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pengelasan untuk sumbu gardennya Isuzu teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman, lihat ini sudah hampir putus. Ini yang bawah teman-teman, yang bawah posisi terbalik. Jadi ini sudah hampir putus, tinggal yang atas sedikit. Nah itu teman-teman, ini bekasnya sudah dilapis plat, cuma ya masih tidak tahan. Jadi ini sekalian saya potong sampai sini teman-teman. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pengelasan untuk dilapis teman-teman. Seperti ini bahannya yang sudah saya siapkan. Jadi saya bikin dari plat 8 mili teman-teman ini. Ini bentuknya seperti itu teman-teman, platnya 8 mili. Nanti kita pasang begini. Nanti untuk untuk lapisnya supaya kuat, kiri kanan sudah ada itu teman-teman. Jadi nanti siapa tahu teman-teman yang punya unit Isuzu rata-rata semua seperti ini teman-teman. Mereka yang muat-muatan berat pasti jadi pecah seperti itu. Ini kalau sampai patah di jalan bisa fatal teman-teman. Jadi di sini saya sedikit berbagi untuk cara mengatasi patahannya ini teman-teman, supaya dia kuat lagi, supaya enggak patah-patah lagi, retak-retak lagi teman-teman. Jadi ini sekalian yang kanan ini bekasnya yang sebelah kanan ini teman-teman. Ini bekasnya sudah dilas-las juga teman-teman. Ini sudah berapa kali las kayaknya. Ini sama yang punya dibawa sini suruh saya lapiskan. Karena dari lapisan yang pertama ini sepertinya tidak tahan lama teman-teman. Jadi nanti saya las ini. Nanti saya akan berikan hasilnya seperti apa jadinya teman-teman ya. Oke, kalau dina biasa patah di ujung drat ini teman-teman. Kalau kanter biasanya di sini. Isuzu rata-rata di sini di bodinya. Jadi setiap mobil punya kelemahannya masing-masing. Jadi di sini sering terjadi dari retak sedikit-sedikit, kadang di las-las saja enggak tahan, dia cuma nanti pasti merembet lagi, pecah lagi gitu teman-teman. Kadang retak rembes olinya, dilas saja, jadi akhirnya enggak tahan. Jadi kalau saya mengatasi yang seperti itu, biasanya kalau sudah retak, sudah rembes, oli keluar, langsung saya lapis seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya unit Isuzu bisa mungkin menjadi referensi buat teman-teman, bisa dibawa ke bengkel-bengkel yang terdekat, bisa teman-teman lapis juga seperti ini. Tahan teman-teman, saya sudah
sudah banyak saya ngelaskan yang seperti itu modelnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah jadinya. Kita sudah las. Jadi jadinya seperti ini teman-teman. Nanti, nah ini platnya yang tadi. Di waktu ngelas kita ndak bisa rekam, ndak ada kameramennya teman-teman. Jadi tadi dikunci las dulu sini, baru kita panasi platnya, baru kita pukul. Nanti di lain waktu kita bisa kasih tutorialnya lagi yang lebih jelas. Tapi yang begini sudah kuat teman-teman. Rata-rata Isuzu. Ini yang bawah teman-teman, bukan yang atas ya. Ini yang bawah. Kita lapis pakai plat 8 mili. Nah, ini tadi yang kita plat dari sini, kita lebih dari sini kita las. Ini harus digrinder rata teman-teman, rata sama ini. Jadi tinggal kita cat. Sudah siap dipasang. Itu yang bawahnya, lain yang atas teman-teman ya. Sama. Yang di sebelah sama. Di belakang. Oke. Tutup dulu teman-teman ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Salam cerdas, kreatif, sukses.